selamat sore semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Kita harap sehat selalu dan bahagia selalu. Karena apa? Hidup harus selalu bahagia. Kali ini kita lagi ada di Cilongok Expo, itu dengan tema extravaganza. Terus kita bareng sama PCTI mau ngadain demo berbagai macam berbagai macam masakan, ada cake, ada masakan, ada cemilan, itu berbahan dasar tahu dan bihun jagung. Dan tentunya dengan tahu khas Cilongok, tahu Kalisari. Penasaran seperti apa? Tetap ikut dikit lagi, Mister Kapu, jalan-jalan. Makanya ini nanti kita di sini mau demo berbagai macam masakan ya Chef di sini, mulai dari masakan mungkin makanan berat ada nanti di sini. Mungkin camilan. Oh, camilan, lebih ke camilan. Cake juga ada ya nanti. Cake ada, cake ya. Tahu. Iya, cake tahu juga ada. Jadi ayo Ibu-ibu nanti mungkin biar bisa lebih jelas seperti apa prosesnya di sini, bisa merapat ke panggung, silakan. Dan di sini kita juga menyediakan banyak door prize ya. Betul, kita berbagi-bagi. Iya. Jadi press. Nanti door prize-nya ada macam-macam Ibu, ada kulkas, motor, televisi. Nah, ini kan tadi pesan mana? Ya, kalau orang Tegal ngomongnya caletos. Backstage. Kita lagi siap-siap mau perform. Gimana rasanya masuk ke panggung dan bagaimana rasanya kita nge-MC di lapangan yang seluas ini yang terkenalin satu-satu. Di sini ada Chef Desti. Halo. Mau bikin apa nanti? Nanti bikin olahan kuah tahu. Kita bikin kick tahu. Nanti tunggu ya. Yang pastinya Edes, Maredes. Nah, dan di sini ada Om Agung. Halo. Mau ngapain Om di sini? Saya sebagai penggembira tahu pula digoreng dan di 500-an. Halo. Terus di sini ada Mariana, ada Chef Reno dan ada Chef Pri yang nanti juga mau perform di atas panggung. Masak apa Chef nanti Chef? Tahu dok asin, oke? Siap. Terus ada Chef Babe. Ini ada Chef Babe, bapaknya anak-anak. Ya. Apa yang mau demo di Cilongok. Nanti kita aku jalan-jalan, jangan lupa subscribe. Apa? Dan ini ada Chef Lesti. Nanti dia mau tampil bareng sama Chef Lesti ya. Iya, dia mau berkenalan. Ada dua lagi di panggung, lagi persiapan. Tetap ikuti kita di Mister Kaku jalan-jalan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan inilah panggung gembira. Ini nanti kita mau perform di panggung ini dengan Chef Dali. Nanti mau bikin apa Chef? Bikin foto mayang. Pake sari gak? Enggak. Foto mayang gak pake sari? Oke, ditunggu ya nanti ya. Dan di sebelah kita ada Chef Rico. Halo Chef. Iya, halo. Lagi masak apa ini? Ini lagi bikin bihun. Mau dimasak apa? Nanti kita buat nugget tahu salju bihun. Nugget tahu salju bihun. Pakai sausnya saus lemon. Lemon. Yes, saus lemon. Dengan Mister Kaku jalan-jalan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya tuh pernah dengar kalau misal masak itu memang harus bahagia ya situasi hatinya ya. Betul sekali. Betul banget. Masak itu harus. Dan ada betul ada embah di depan dengan inya langsung kita di syuting gitu loh. Selamat sore Mbak. Sehat Mbak? Halo Mbak. Kita ada santan. Ada santan. Ada gula pasir. Lalu ada garam. Oke. Terus ada tepung kanji. Tepung kanji. Iya, mungkin di sini untuk ibu-ibu sudah mungkin ada beberapa yang sudah paham apa itu tepung kanji, mungkin juga ada yang belum paham apa itu tepung kanji. Saya bisa dijelaskan untuk tepung kanjinya. Tepung kanji itu tepung yang terbuat dari sagu, gitu. Dari sagu ya, berarti ada yang bilang itu tepung sagu ya? Iya itu. Terus ada juga merupakan kita pakai esen itu untuk warna nanti bisa suara sih mau pakai warna apa? Oke. Di sini kita pakai apa ini? Untuk prinsip. Kita pakai warna hijau. Esen standar. Ibu Siti, dari mana Ibu? Cilongok. Dari Cilongok. Cilongoknya sebelah mana Bu? Sini utara lapangan. Oke, ayo. Dibantu. Ya, Bu, suka masak Bu? Hobi masak. Gimana Ibu? Hobi masak saya. Wah, bisa masak banyak dong ya?
ya masakan orang Jawa gitulah. Kalau orang Jawa itu mas pelan-pelan aja Bu Siti. Oke. Kalau kerupuk jeletot ya Mas ya. Itu tadi saya udah coba kerupuk 10 menit. Ini sudah saya? Kalau gitu nggak apa nanti coba kesempatannya di sini. Ya, yang berani sebutkan lu produknya apa? Siapa yang ayo? Tadi sudah kenalan lo chefnya. Apa dia matanya gini-gini di sini? Wah, laku. Oke, berapa bagian nanti ya masih ada? Saya. Alas sekali. Putu mayang dengan rasa pandan ya di sini. Sultan. Pak Sultan lah, Sultan mah bebas. Sultan hal ini. Dengan Mister Kaku jalan-jalan dong. Jangan lupa like, komen. Oh iya. Subscribe. Oh subscribe. Ini dari mana ini asalnya nih? Santi Mendang. Maunya sama saya ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ibu semuanya. Sore sih, ada saya juga di sini. Sore sih, ibu-ibunya lemes banget di sini. Ayo Bu yang semuanya di mana Bu? Oke langsung set monggo. Oke, bahan yang kita butuhkan. Komponen ada tahu. Ada tepung terigu sebesar 150 gram. Kembang putih berjejer kayak bumbu. Nanti Pak liatin gimana sih adonannya udah siap untuk dikasih tepung terigunya. Mixer juga set. Di mixer asal campur. Asal campur aja ya. Betul. Dengan kecepatan paling rendah paling juga. Paling rendah juga. Satu kosong lagi. Perkenalkan nama saya Priyanto, bisa dipanggil Sefri itu aja. Saya tergabung di anggota PCPI. Begitu, jadi, itu saja. Alamatnya di mana sih? Alamat saya di Pati Kraja. Di Pati Kraja. Ya. Bokasi deh. Tahu Bokasi. Itu gimana? Kita punya tahu, terus di sampingnya ada telur asin gitu. Oh enggak gitu. Nanti kita bikin ada sausnya gitu. Jadi ada saus, berarti saus telur asin ya. Ah betul. Nanti kita tentunya dibikin tahu crispy dulu, terus nanti kita bikin sausnya, kemudian nanti tahu bisa dicampur dengan saus telur asin tersebut. Oke, itu bisa menambah nilai jual juga ya nanti bisa. Ya? Bisa, itu bisa untuk lauk makan juga bisa, untuk kudapan juga bisa. Oh, iya. Ini dan terus, itu pakai tahu kalisari ya, Sud ya? Oke, betul. Terus untuk yang keduanya adalah ada cabai merah, terus kemudian ada bawang merah, ada bawang putih di situ, kemudian ada daun bawang dengan daun seledri, terus kemudian di sini ada. Jadi yang pertama adalah tahunya dulu, masuk ke tepung dulu, ya. Kemudian dari tahu tadinya sudah bertepung, masuk ke telur, satu. Nanti bisa, kita mau juga ya, selama dulu ya. Ini minyaknya dipanaskan ya, Seth ya? Sebelum kita mulai menggoreng. Dipotong tipis-tipis ya, Seth ya? Berarti tergantung selera ya? Berarti kalau... Kemudian ada daun seledri ya? Daun seledri? Iya. Ini bakal membuat aromanya lebih wangi. Biar lebih wangi, kasih daun seledri. Setengahnya. Berarti untuk minyak gorengnya gak kita panaskan dulu ya, Seth ya? Biarkan dia itu larut dulu semuanya. Untuk kue tahunya sudah matang, mungkin buat ibu-ibu, adik-adik atau bapak-bapak di sini yang mau coba kue tahunya bisa ke depan panggung, silahkan. Dan untuk yang terakhir adalah kita masukkan paling dua setengah jumpa. Sendok teh, seperempat sendok teh. Seperempat sendok teh garam. Soalnya dari telur asinnya sendiri itu udah asin ya? Betul, sudah asin. Sudah seperti ini, kemudian terakhir kita masukkan daun seledri. Itu diaduk, cukup diaduk sampai rata atau sampai apa ya? Jadi juga di sini tahu lokasinya udah selesai. Ayo Bu yang pada penasaran. Atas partisipasinya, ini hasil karya Ibu Jumeti sama saya. Ya, Ibu ini saya kasih kenang-kenangan dari bijak di hujan dong ya, sama-sama sampai rumah langsung masak bijaknya. Bikin biru goreng. Ini gimana nih? Boleh, silakan. Satu aja Ibu. Gimana Bu Siti?
ternyata enak sekali gak rasa tahu loh. Ayo, masih ada. Pokoknya nggak usah ini ya. Gimana? Ada tahunya di sini. Coba, ayo. Bikin salju dari bihun. Dari bihun. Bihunnya apa ini, Chef? Kita pakai bihunnya apa, Chef? Bijak ya. Masih tetap pakai bihun bijak. Sudah ambil duluan ya. Tadi ada bolu tahu, lalu ada tahu telur asin, dan juga tadi ada putu mayang di awalnya. Garam dan tentunya mangga untuk buatan sausnya. Dan tentunya bahan utamanya adalah dari tahu dan juga nanti ada salju-saljunya itu terbuat dari bihun. Itu sabar. Saya dari tadi belum makan, Pak. Minum aja saya nggak dikasih loh. Wani piro? Jangan berburu. Nugget tahu saus mangga ala Chef Rico. Ada lagi yang belum siapa? Ngambil rasa asam berarti oke, berarti kalau misal nih diganti lemon kayak gitu bisa ya, cuma nanti namanya jadi saus lemon, diganti nanas bisa bukan banyak lainnya sayurnya dari itu diapain itu, Chef? Artis dan untuk bikin saljunya. Aduh, ini adek-adek ini pada juara apa ini, adek-adek mewarnai fashion show sama selesai sudah tugas hari ini, masak sudah, cuma sayangnya aku nggak kebagian dicicip dari awal, ini aja terakhir misalnya dulu baru bisa nyicip. Terus juga dari ibu sini juga apa kan namanya ada timbal balik bagus, ada respon bagus dari sini, mudah-mudahan bisa mengangkat kuliner lokal di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe selalu biar selalu update sama berita-berita kuliner di sekitar Purwokerto. Dan ikuti terus di Mister Kaku jalan-jalan selanjutnya. Bye.